dalam rangka menumbuhkan jiwa patriotisme dan semangat belajar generasi muda di wilayah Tarakan, Ketua Korcap 13 DJA 2 Siska Edi Krisnamurti selaku pengawas cabang Yayasan Hang Tuah Tarakan dan didampingi Aspers Damlantamal 13 Kolonel Laut Abu Zarin selaku ketua pengurus cabang Yayasan Hang Tuah Tarakan mengajak siswa-siswi TK dan SMP Yayasan Hang Tuah Tarakan untuk melaksanakan kunjungan ke KRI Raden Edi Martanyata 331 yang sandar di dermaga Mamburungan Matpalatamal 13 Tarakan Kamis pagi. Dalam rangka menumbuhkan jiwa patriotisme dan semangat belajar generasi muda di wilayah Tarakan, Ketua Korcap 13 DJA 2, Siska Edi Krisnamurti selaku pengawas Cabang Yayasan Hang Tuah Tarakan dan didampingi Aspers dan Lantamal 13 Kolonel Laut Abu Zarin selaku Ketua Pengurus Cabang Yayasan Hang Tuah Tarakan mengajak siswa-siswi TK dan SMP Yayasan Hang Tuah Tarakan untuk melaksanakan kunjungan ke KRI Raden Edi Martadinata REM 331 yang sandar di Dermaga Mamburungan Mako Lantamal 13 Tarakan, Kamis pagi. Didampingi Komandan KRI Raden Edi Martadinata 331 Kolonel Laut Pelaut Rashid Al-Hafiz, Siska Edi Krisnamurti bersama para siswa berkesempatan melakukan kunjungan ke dalam kapal perang Republik Indonesia dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Para siswa dikenalkan dengan kondisi di dalam kapal, mulai dari ruang kendali kapal, ruangan para prajurit, alutsista di dalam kapal, hingga cara prajurit mengendalikan kapal yang dijelaskan secara sederhana, sehingga dapat diterima para siswa dengan baik. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para siswa semakin semangat untuk belajar dengan giat demi mengejar cita-cita mereka menjadi generasi penerus bangsa bermoral dan berani, bahkan bisa menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut yang profesional. Tim Liputan, Equator TV.